langkah ini kebesarnya. Siapa tahu terlambat nyampainya, berarti kita akan menghapuskan hukum yang ada. Jadi sangat kontradiktif dan sangat berisiko. Kalau kita mana nasib masuk dari Tuhan, mana yang menghapus dan siapa yang menghapus. Kalau kita tak berdekat dengan kita susah. Undang-undang itu kan kalau sudah dihapus maka berlaku bagaimana? Nah, ini kan tidak ada undang-undang mana yang dibuat. Baru sehingga Umar mengundang seluruh gubernur. Ketika Umar berkuasa ada lima gubernur. Dulu gubernur itu juga sebetulnya sudah di mempertahankan Nabi ya. Itu gubernur yang pernah diutus Nabi juga kecuali yang lebih berada di Bahrain. Tapi gubernur yang pertama itu